Lebih 800 peserta menyertai Kanga Pagi Tanpa Kereta 2018 di Dataran Datuk Syih Ahmad Kanga pada Ahad. Program inisiatif Kerajaan Negeri Perlis dengan kerjasama Majlis Perbandaran Kanga. Menteri Besar Datuk Sri Azlan Man berkata, penganjuran program seumpama ini merupakan platform terbaik bagi meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai penjagaan alam sekitar di samping melahirkan generasi yang sihat. Ini akan diadakan sebanyak 4 kali lah untuk tahun 2018 kalau mengikut perancangan sekarang, tetapi mungkin kita boleh buat adjustment lagi kalau sekiranya benda ini dilakukan setiap bulan, bagus juga. Tapi sekarang ini kita buat trial dulu 4 kali untuk tahun ini. Program Kanga Pagi Tanpa Kereta memerlukan peserta sama ada berjalan kaki, berbasikal atau menggunakan papan selaju sejauh 2 km di sekitar Bandar Kanga. Turut diadakan pertandingan mewarna, senam robik dan cabutan bertuah. Hadir sama Exco Kerajaan Negeri, Ahmad Bakri, Dato' Ali.